Fenrir, baru yang aku bilang tadi Crusher itu mungkin mengantarkan posisi Fenrir, tapi ternyata Fenrir kembali ke God Lane kali ini bertukar dengan seorang Moon. Dan kita lihat di mana para pemain dari tim Dewa United sepertinya lihat sabar-sabar penonton. Udah kita lepasin aja, udah kita main aja. Ah, udah gue pegang nih kretek dulu. Ah, gitu gue. Tapi Paku Ito masih diamanin sih, Paku Ito masih diamanin saat ini. Iya, Paku Ito udah berbahaya banget sih. Kemarin kalau misalkan dari Pesos bilangnya itu adjustment, tapi kalau bagi aku sendiri itu buff sih. Jadi lebih gampang untuk mendapatkan enhance pasif dan membuat enhance skill juga makin sering lagi dikeluarkan temponya, dan membuat dari seorang Paku Ito ini lebih apa ya, bisa dibilang CC ada, damage ada gitu, untuk survivability juga ada gitu loh, dengan heavy life punch-nya. Dapat shield juga gitu kan. Ya mungkin masih bisa dia tanganin dengan Esmeralda, cuman ya daripada repot-repot palingan ban aja. Gitu sih kalau aku. Jauhead Selena, berarti ya di sini kemungkinan ada Hayabusa, mungkin Hayabusa terus apakah Yasun Shin lagi bakal di ban sama Dewa United. Gimana kalau menurut kamu? So, explore. Explore bisa, explore hilang atau ya mungkin ke arah Xbox atau Alice ya. Entah itu Alice diambil atau di ban. Karena untuk ngelihat tadi perlainannya RRQ yang tebel banget gitu kan. Tapi Fofius ternyata berarti satu lagi antara Hayabusa, Harley. Oke, Hayabusa. Baik. Dewa yang datang Xbox sebagian untuk nge-pick pertama. Xbox sih. Apa? Xbox Papa Pompol. Xbox sih kalau enggak. Oh, bahkan mereka gak bermain Popol loh. Popol terbuka dengan sangat bebas loh kali ini. Iya, SNL bisa punya kesempatan. Iya, SNL bisa kesempatan karena dua pick yang mereka lakukan. Pasti mereka akan mengamankan entah itu Xbox yang dari tadi confident banget, dan juga mungkin Popol and Kupa bakal diamankan arah SNL, atau malah arah SNL mau bermain ke arah yang lain. Ini dengan arah Dewa United Esports mengamankan Popeus, tandanya mereka akan sedikit berkumpul Budi dari tim fight ya, kemungkinan besar, dan banyak hero disnya dari tim Dewa United Esports yang bisa kupastikan. Yang bisa kupastikan harusnya dari seorang Samu HT ini, yang penting mainnya tidak bisa seperti tadi sih, dia main masuk-masuk aja. Dan betul sekali Popol dan Kupa sudah diamankan. Link menjadi pick yang ketiga kali ini dari tim Dewa United. Budi Mustah silahkan. Yes, dengan adanya Link yang akhirnya terlepas setelah 2 game di ban terus-terusan, Altamis yang Uji juga udah sempat bahas ini gak dilepas juga Linknya karena ada Altamis. Dan sekarang Dewa United Esports ngeliat ada Xbox, mereka harus menilai kembali atau menimbang-nimbang kembali nih hero apa yang akan mereka pick. Karena kalau gak bisa nge-instant Xbox, ya bakal bebas banget kayak tadi juga nge-deal damage-nya, gak ada yang bisa ngehentiin. Jadi sekarang dengan adanya Benedette, lalu ada Link, hero-hero backline, atau mungkin hero-nya Blast dalam bahaya sih. Semuanya bisa langsung ngedes-ngedes ke area belakang. Dan Ruby, pilihan yang tepat kalau mereka mau menghentikan pergerakan dari Dewa United Esports dengan adanya Donor Walking, I'm Offended, semuanya bisa ngehentiin pergerakan dari tim Dewa. Dan mungkin ngejagain Blast juga ya, ngecuci. Bener banget, apalagi ngingat sekarang kan, ya oke lah, ada Cho, ada Benedetta yang dimana mereka semua masih bisa ketangkep gitu. Walaupun dari Benedetta dan Cho sendiri masih ada sedikit crowd control immunity ya, dari Eye for an Eye dari Benedetta dan juga Shunpo dari seorang cowok gitu. Tapi masih bisa ditolerir lah. Sementara kalau dari RRQ Senna nih, junglernya. Aku kepikiran jadinya ngeliat jungler tadi, Budi ngomong jungler kan. Mungkin kalau junglernya RRQ Senna masih apa ya? Lancelot masih oke sih. Kalau misalkan dia apalagi Fofius sudah di ban. Yeses juga bisa. Kalau kebuka Yesesnya diaman, diambil sama RRQ Senna nih. Kalau nggak diambil berarti kemungkinan terakhir. Oke, berarti kemungkinan Jason Shin banget sih ya. Iya, kemungkinan sementara besar. Karena nggak ada ban, nggak ada ban untuk KSS jadi selatan. Oke. Tapi kalau di arena sendiri dia mengamankan magic damage ya dari Dewa, ada Alice dan juga Varsha yang udah di ban, karena dari Dewa butuh side laner dan juga kalau cowoknya tank berarti butuh support, tapi ternyata Ji Sun Shin di ban Bang Oji. Sudah aku bilang. Jadi di ban. Kalau nggak di ban, diambil sama Eric di sana. Udah pasti itu kalau itu. Oke. Mungkin Hanzo kah? Hanzo oke sih kayaknya. Tapi bentar ada hero-hero deh ya. Oh, Harley. Bentar, Harley-nya mungkin.
mungkin kalau menurut aku harinya oke sih kalau untuk jadi jungler sih. Tapi kalau dari Dewa United sendiri dia masih kekurangan support. Oke, jadi ada Roamer. Satu lagi harusnya God Laner sih. Safe lane. Atau Crusher nanti yang akan di God Lane. Tapi barasnya, sorry, Cho-nya yang bakal di XP. God Lane Fenrir pasti pakai Benedetta. Oke, okay, God Lane pasti Benedetta. Iya. Soalnya yang bisa bermain Benedetta di Dewa United itu Fenrir. Dan tadi makanya kenapa Benedetta lepas, ya kan? Karena nggak ada Fenrir, nggak ada yang main Benedetta di samping. Nah, Benedetta di samping ini adalah Benedetta untuk seorang Fenrir dan Jekyll bakal Kadita, Cho bakal tank, dan bakal Baras untuk seorang Crusher. Harusnya seperti itu, Choji. Baik. Sementara Arkisena satu hero lagi yang mesti diamankan. Dari Magic Damage sudah ada, XP Laner sudah ada. Dari Roamer juga sudah ada, Popol Kupa. Kalau feeling aku sih Lancelot. Kalau menurut Budi sama Bang Uji gimana nih? Apa ya? Dari siapa? Blaze? Iya, kayaknya untuk Blaze sih. Alucard gak mungkin. Alucard? Ini ada Kadita loh. Alucard bakal berhenti pergerakannya loh. Tapi kalau menurut aku, nah, masih ada Roger. Roger itu counter assassin. Counter dari Link. Di early game itu bakal sakit banget dan bahkan sekarang Nathan lagi. Wow. Oke. Mereka mengambil resiko sih dari Arkisena. Iya. Ngelihat betul, hero-nya lompat-lompat tapi mereka pakai Nathan dan berani untuk ya menunjukkan hero yang punya durability sangat lemah ya. Oji sama Choji kalau ngelihat game ini nih. Gimana? Lebih suka ke drafting yang mana? Gimana ya dari Arkisena sendiri Dewa, ya? Dia punya damage, dia punya damage tapi agak susah untuk mobilitas mungkin yang mengingat ada Link. Dari Dewa sendiri lincah-lincah. Aku Arki deh. Budi gimana? Aku ngelihat ini enggak tahu kenapa Dewa kok pick-pickannya serem juga ya. Kalau dari Uji gimana Uji? Ya aku udah bilang makanya aku Dewa United tetap setuju sama Budi karena di sini ada beberapa hero dari tim Dewa United yang menggunakan hero nyamannya seperti Altamis, seperti Crusher, lagi-lagi dan lagi. Tapi di sisi seberang untungnya masih ada Violence menggunakan Polpa, Popol dan Kupa dari seorang Violence ini sangatlah berbahaya. Dan bahkan Kadita itu adalah salah satu hero Jekyll juga Budi Monster. Silakan. Ya, tapi ini mungkin tergantung dari gimana Taka memainkan Ruby-nya. Dia punya peran yang sangat-sangat penting sih, apalagi menjadi mungkin stopper dari ML-ML hero yang dimiliki oleh Dewa. Jadi, Taka harus bisa memiliki posisi yang baik, timing yang tepat ketika dalam war. Kalau dia bisa on point, RRQ gak menutup kemungkinan bisa memenangkan war-nya. Apalagi sekarang di area tengah nih ada Samohate, Jack Lee, dan juga Altamis yang mencoba untuk mengamankan purple buff-nya. Membabysit dengan baik, gak ngebiarin teman-teman dari RRQ untuk masuk ke area jungle dari tim Dewa, Choji. Ya kalau ngeliat dari early-nya sih RRQ dan Dewa nih pattern-nya agak diturunkan ya untuk masalah agresifnya gitu. Mengingat dari masing-masing hero yang dipick ya, ini udah sama-sama punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing yang dimana kalau menurut aku seimbang gitu loh. Jadi mungkin agak kurang worth it kalau untuk diagresifin banget. Dan untuk rotasi ya sendiri ya, di sini rotasi sih aku lebih oke sama RRQ sih, karena kenapa, hero-hero mereka hero-hero cepat gitu, ada Space Escape, ada Nathan juga yang punya stack bisa nambahin movement speed gitu. Jadi mungkin di early-nya kalian lebih banyak rotasinya seorang RRQ gitu loh, dimana Benedetta bakalan fokus untuk ngabisin minion yang ada, Badung Rom, dan Link juga bakalan banyak-banyak menggunakan Finch Force untuk nge-scout dan juga muka vision yang dimiliki sama Arkisena gitu deh. Alright, tapi ternyata di arah top lane bakal ada team fight dibakar begitu saja dari seorang Crusher Budi Monster. Dari apa kabar telah dikeluarkan, tujuh karang mundur ke jam belakang. Tapi lihat Jack Lee-nya masih level 3, belum punya revive dan bahkan kupanya masih bertahan. Yang bisa terbuka terlalu besar, Samohate belum ada wave dragon dan oh my god, Arkisena berhasil mengamankan first blood-nya Budi Monster. Yep, dan gak cuma itu, sepertinya mereka mau lebih OG. Mereka masuk ke dalam area turtle dan RRQ sepertinya gak akan terganggu. Tapi terreset karena mereka ngeliat juga Crusher yang maju terus-terusan. Belum ada Detonas Welcome. Seharusnya RRQ belum takut sama tim Dewa dengan tanpanya ultimate yang dimiliki. Tapi ada langsung Last Insanity dikeluarkan oleh Banana di sisi lain untuk mengusir mundur Crusher dari area turtle. Crusher sempat menggunakan Flicker. RRQ Sena bisa dengan bebas untuk mendapatkan turtle-nya. Tapi di area tengah di sini ini udah ada Taka yang bergerak pula ketarik ke area mid lane-nya. Oji,
Alright, alright, dan betul sekali kali ini Altamis bakal coba farming terlebih dahulu. Altamis step off dari karena belakang. Mana nanti dilihat, lihat wombok kombo jomblo. Kalau kata Bude Monster, berhasil mengamankan seorang banana, berubah menjadi banana smoothie di arah top lane Bude Monster. Hancur berkeping-keping ketika Dewa udah mulai berotasi ke area top lane. Semua resort juga dikeluarkan. Dan gak cuma itu, rupanya Valens yang lagi jalan-jalan manis melihat kiri kanan. Cilukba belum selesai, ternyata Dewa masih berada di area top lane. Mungkin itu yang gak disadari oleh Valens, sehingga dia harus tumbang dan di pick off, diculik, di gank. Dan pakai kok Bunda, teman-teman dari Dewa sekarang udah bergerak ke area bottom lane. Ini yang kita bahas juga dari awal, rotasi dari tim Dewa itu cepat karena dengan adanya pergerakan Altamis yang dengan Finch Voice-nya dia bisa kemana-mana, diikuti juga oleh teman-temannya. Ini yang ujuk-ujuk kok ada di sini, gitu gak sih Coji? Iya benar banget, tapi ya itu ya harus berhati-hati juga dalam penggunaan Finch Voice karena balik lagi energi dari seorang Link ini boros banget gitu loh. Ya bisa bilang sama lah borosnya seperti Fanny gitu. Jadi kalau misalkan salah satu dinding aja untuk diloncati itu bisa aja menjadi malapetaka. Dimana nanti mungkin salah dinding tiba-tiba ada tim RRQ yang lagi dibush seperti sekarang ya kan. Antara Vendir dan juga Taka, Bude Monster. Hanya colek-mencolek sama lantai dari Rono Belkom sudah dikeluarkan di area top lane. Banana belum mengeluarkan Last Insanity yang udah meledak keluar hanya untuk menyelamatkan dirinya saja sebagai Last Insanity defensif. Tapi Altamis muncul dengan adanya Tempest Oblig Blitz, langsung dihabisi dengan sangat cepat dengan adanya damage yang diberikan. Lalu dari tim Dewa sudah puas dengan satu poin kill, tapi hadir lagi sini Jebun mendapatkan satu poin kill terhadap Altamis, pembalasan dendam yang sangat manis. Di sisi lain, sini Dewa mendapatkan lebih banyak keuntungan, 2-1 Oji. Oke, dan tadi sebenarnya kalau kalian ada yang salah, ada yang lihat itu misklik dari seorang Blaze. Blaze misklik ke arah yang salah. Dia terperangkap di bebatuan dan langsung dikomit oleh tim Dewa United. Aku udah feeling ketika dia memasakkan dapat tadi satu poin. Padahal lihat The Wave Dragon kalian belum dikeluarkan. Masih coba ditahan. Panas dari pilihan The Wave Dragon dikeluarin. Langsung hilang itu saja. Rough Wave. Lihat ombak dari sang putri duyung Jack Lee berhasil mengeluarkan seorang pilot. Dalam top lane sana bahkan dari ekspornya nggak mau membantu karena Tarto kan dia clearing dulu baru dia bisa bantu. Sedangkan 3 player dari tim Dewa sudah standby on position di arah Tarto Bude Monster. Yep, dan walaupun di sini tim RRQ kehilangan begitu banyak point kill, tapi mereka masih nggak begitu jauh nih dari perbedaan networknya, masih bisa mengejar ketertinggalan networknya dengan cara farming yang begitu cepat. Farming pattern dari Blaze kita ngeliat ini banter banget loh dari tadi, dari game kedua, dari bahkan dari game ketiga. Tapi apa daya, tiba-tiba langsung ada Wave Dragon langsung di hadapan Blaze, dan damage yang dihadapkan dari Blaze itu begitu besar sehingga Jack Lee yang tertumbangkan terlebih dahulu. Oji, oke, tapi sayang sekali tadi wombo combo combronya gak berhasil, padahal itu momentum sepak yor yang mantap dari seorang Samuhate. Sayang sekali Jack Lee gak memanfaatkannya dengan cukup baik. Tapi ada coba nebol untuk melakukan clearing minion sedikit terlambat dari seorang Perry menuju ke arah belakang. Oh my god, kali ini satu bayat. Oh my god, satu bayat sekitnya gak berhasil. Bahkan Lingis kami menuju ke arah seorang Valens. Valens jadi pilihan, konsil telah dikeluarkan. Samuhate masih datang dan bahkan satu poin dia masih tetap menolong menuju ke arah seorang Taka. Taka gak bisa pulang, mau jadi goyang. Satu swap test dan ternyata hasilnya negatif di arah bottom lane. Gak berhasil mendapatkan seorang Taka di Bungstar. Yep, berlanjut saja dari teman-teman Dewa, mereka kehilangan satu turret di area bottom lane, membuat tim RRQ lebih unggul dari segi turretnya. Tapi kalau dari segi point kill, ini Dewa benar-benar terus-terusan tengok cluster di area top lane, hanya mengganggu saja dari banananya. Tapi di area tengah, oh, deadly magic dikeluarkan, Fenrir pun nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Ditumbangkan, di pick off dengan cepat dari tim RRQ, mulai mengejar nih ketertinggalan network. Bahkan sekarang Robbev-nya Jack Lee keluar, Valens pun tumbang. Altamis berhasil mendapatkan last hit-nya, tapi damage yang diberikan oleh Blaze begitu besar dengan entropi yang dia miliki. Dewa menukarkan 2-1, tentu bukan pertukaran yang baik ketika yang mereka dapatkan adalah Valens sebagai support atau tank mereka, sedangkan Dewa harus kehilangan Altamis, Coji. Iya, kalau dilihat sih ya, ini sih popol kupanya dari Valens sih benar-benar nggak sebarin trap banget, dimana Dewa ini harus banget punya bush untuk mengkonsil dirinya. Tapi ada Harley yang hampir saja menghilangkan Jake Lee. Silakan Bude.
Yes, ini mereka akan langsung ke area turtle. Mereka ingin mendapatkan keunggulan dari networknya. Tapi teman-teman dari tim Dewa juga gak akan membiarkan hal itu terjadi. Dan langsung terbuka dengan adanya Electro Final Blow. Teman-teman dari RRQ gak bergeming. Mereka malah maju terus, pantang mundur. Dan di area belakang Dewa memilih untuk mundur. Karena begitu jauh Altamis di area bottom lane, mereka gak siap untuk berperang. RRQ begitu ganas sekarang, bergerak bersama-sama berempat langsung ke area bawah, melihat Altamis yang lagi split di area bawah, harus dipaksa mengeluarkan, oh tapi tidak bisa kabur kemana-mana lagi karena Jebun muncul dengan adanya Deadly Magic. Dan tapi adanya Whale Dragon yang menghentikan pergerakan dari Jebun, Space Captain sudah dikeluarkan. Dan sekarang Banana di area tengah, Ravivnya lagi cooldown, gak bisa dikeluarkan. Tapi Electro Final Blow masih bisa memberikan damage terhadap Palen. Satu tumbang Taka hadir terlalu terlambat. Dan di saat peperangan yang begitu banyak ini, kita ngeliat kalau Glass sempat-sempatnya nge-split push di area bottom lane biar kedua dihancurkan. Begitu pula dengan Crusher OG di area top lane. Yes, bener banget. Crusher ini dinosaurus udah gede banget, dan bahkan dia pinter banget ngambil momentum dengan turret yang diamankan. Langsung akhirnya dua turret untuk tim Dewa United dari cuma seorang Crusher di area top lane. Para pemain dari tim RRQ Senna kali ini gak boleh memaksakan keadaan. Memang Blaze belum terpick off lagi, tapi posisi Blaze ini memang sudah terincar. Dan karena Dewa United sadar mereka gak bisa dapetin Blaze berkali-kali Bunda Mongstar, mereka akhirnya siapapun, Jebun di commit. Dan Altamis ketika tadi mencoba untuk melakukan split push masih terlalu lama. Vision terlihat tidak ada di arah mid lane, tandanya para pemain dari tim RRQ Senna sudah menuju ke arah bottom lane. Dan Lord kali ini bakal menjadi penentuan seperti apa, akankah landingnya bakal dimenangkan kembali oleh Dewa United atau RRQ Senna yang berhasil mendorong push sampai ke inhibitor ketika mendapatkan Lord. Dari magic yang bakal sudah mulai masuk, dua sasaran sudah hilang, informasi telah diberikan, siapa menjadi pilihan. Dan Tempest Omelette di belakang kali ini gak berani masuk, bahkan satu poin yang mereka harus sama hati ditukar oleh seorang Jaybun. Yang pemilihan yang cukup baik, chance didapatkan, rasa banget tumbang, double kill dapatkan, dan Ravivnya berhasil mendapatkan dua double kill from Jacqueline Bunny Monster. Yes, menumbangkan Valance dan juga Jebun. Ini pertukarannya benar-benar ngebuat kita wow. Peperangan dari keduanya begitu keras di area tengah. Dan posisi dari Blaze itu bagus banget sih tadi dalam perang. Dia bisa memberikan damage yang sangat besar dengan entopinya. Bebas banget, teman-temannya juga selalu sigap untuk melakukan backup untuk Blaze biar bisa bebas untuk memberikan damage. Tapi yang gak disangka adalah tadi Ravive yang muncul di detik-detik terakhir, Choji. Nah, itu dia yang aku pengen ngomongin, Bude. Dimana kalau misalkan Dewa, aku lihat di sini play saya lebih ke kiting dulu pelan-pelan. Jekyll bakal keluarin Rockwave dan juga Ocean Oddity-nya gitu loh. Dimana itu damage-nya juga gak main-main ya. Mengingat itemnya sudah mengamankan Clock of Destiny. Habis itu ada Lantin Transient juga yang membuat dia damage-nya berdasarkan mana. Dan membuat damage dari seorang Jekyll ini kalau misalkan dari RRQ mengumpul kan. Melihat kita lihat dari sebelah kanan dulu ya. RRQ ada Blaze, ada Violence, ada Jebun. Jebun gak termasuk, udah Taka. Taka, Blaze, Violence, dan juga Banana. Ini bakal ngumpul semua, dan kalau misalkan kena satu oleh combo ya akan kelar. Begitu, Budi. Yes, dan mulai lagi di sini di area bawah sama HT tertangkap terlebih dahulu. Di area samping, bahkan dia ketinggalan sama orang Bell. Detonas welcome-nya, Crusher mau menangkap cara siapa? Banana dengan Lasting Sanity-nya mendapatkan Spender. Satu persatu bahkan akan menjadi 3K. Tapi langsung nge-flick ke area yang berbeda. Melihat adanya Blaze di sini, dikejar. Mencoba untuk melakukan backup dengan baik. Blaze-nya masih selamat, malah di sini Altamis yang tumbang terlebih dahulu. Wow, tadi lihat gak sih kayak Crusher dikejar-kejar. Dia flicker langsung ke area samping. Pokoknya kepengen ngedapetin Blaze-nya, tapi Blaze masih bisa selamat. Yes. Tapi itu kalkulasi yang miss kalau menurut aku ya. Kenapa? Itu dari seorang Altamis kayaknya gak sadar kalau seorang Blaze ini punya Rose Gold Meteor. Dia lihat absurd damage yang didapatkan dari Blaze, itu yang menyelamatkan hari dia. Kalau tadi Blaze gak punya absurd damage, itu udah tumbang. Dan bahkan Ruby dari Taka seperti kata Choji dan juga Bude Monster, Taka punya peran penting untuk di game ketiga. Dan betul dia lakukan dengan cukup baik, Bude Monster selanjutnya. Ya, dan Blaze sudah ngedapetin level 15 nih. Altamis tadi sempat tertinggal 2 level, dan sekarang dengan level maksimal, item yang udah tajir melindir juga, RRQ gak mau kasih nafas. Maju ke area depan, Amovinet dikeluarkan, Crusher masih bisa bertahan di area belakang dengan Way of Dragon-nya. Blaze tertangkap, ini bukan hal yang baik, dan
healing tribula dapatkan oleh Jack Lee. Ravnovnya dikeluarkan semua research untuk mengamankan blast di area mid lane. Posisi yang sedikit terekspos dimaksimalkan oleh Dewa. Langsung diculik, langsung semuanya dikeluarkan Choji. Iya, kalau ngelihat dari kombonya sih Taka dan juga Blast ini benar-benar kombo yang bagus banget ya. Dimana perkumpulan dari kombo yang disekal sama Taka dan juga Blast menghasilkan kepada AoE damage yang sangat-sangat luas gitu loh. Dimana dari Dewa sendiri juga kebingungan untuk menutupi serangan seperti itu gitu. Dimana Crusher di saat pengen nyobain untuk mengeluarkan Detonas Welcome pasti ada aja yang ngedash ataupun ada aja yang kayak nge-cancel gitu kan dari Taka, ntar diputer-puter kah. Walaupun memang ada yang ngetelen sendiri gitu loh dari seorang Crusher dengan Barasa, tapi dia juga bakal bingung dia bakal ngelempar kemana nih orang yang udah ketelan. Di belakang Fenrir, dia bukan hero yang benar-benar one on one situation banget gitu. Dia banyak gedes banget. Terus habis itu ada Jake Lee juga yang dimana dia lebih mencondong kepada surprise attack dengan Ocean Oddity-nya, dengan Rough Wave-nya gitu kan. Apalagi dengan Altamis yang dimana dia harus bisa menjadi eksekutor, bukan inisiator gitu. Karena bakalan sayang banget kalau bagi Altamis menginisiasikan sesuatu, tapi tidak ada backup gitu loh. Oke, okay, ini dia. Oke, ternyata banana menjadi pilihan dan bahkan kali ini kenapa aku bingung ya sama anak Dewa nih ya. Kenapa mereka tuh niat banget sama Xbox ya? Xbox ini salah apa ya? Masalahnya tirak armornya doang yang pecah. Immortal masih ada. Soul skill dari Yesamu Hati yang malah ketuker. Ini gak worth it banget. Kuncinya di Last Resonity. Ya, Sanzinanity-nya masih ada. Immortality-nya juga ada. Tirak armornya masih RRQ frontliner-nya kuat banget juga. Tapi di sisi lain Dewa, mereka punya cluster sih. Kalau mau mengesampingkan dari banana juga ada caranya sebenarnya. Tapi sekarang dari keduanya lebih memilih untuk tarik ulur dulu, memainkan laning-nya. Apalagi dari Dewa mereka punya hero-hero yang sangat-sangat diuntungkan kalau mereka nge-split. Dengan adanya Fenrir, Altamis juga, mereka bisa bergerak dengan bebas. Tapi RRQ walaupun mereka nggak punya hero-hero split, tapi mereka ada punya Taka juga yang bisa menghentikan pergerakan perlahan dari tim Dewa dan rotasi RRQ juga ketika ada sesuatu yang muncul di map, minimap, ada yang bergerak nih ke area bawah. Mereka ngeresponnya juga cepat gitu. Dan sekarang masukin menit ke-14 dari segi network RRQ sedikit mengungguli. Dari segi point kill ada Dewa. Tapi lihat, Altamis lagi jalan, Taka udah langsung hadir sama dengan Jebun. Tapi teman-teman dari Dewa juga langsung merespon. Jadi sama ini begitu mengerikan pergerakan dari kedua tim ini. Oke, betul banget. Dan bahkan tadi deadly magic-nya itu berasal dihindari dengan satu buah atau soplet, tapi banana bakal coba dipaksa. Fenrir terkena damage yang cukup besar. Fenrir masih mau lebih di arah top lane sana. Altamis gak punya temple soplet dan Taka masih mencoba di one by one situation. Fenrir versus banana. Ini peraduan micro skill yang dilakukan Fenrir dan bahkan Jebun menjadi pilihan di arah top lane. Jebun wah cedui. Blast berubah menjadi kocil. Dan bahkan dia lagi begitu saja. Altamis menuju ke arah belakang. Jekli mencoba untuk mencari celah untuk memberikan sebuah ombak putri duit. Tapi lihat Samu Hate. Blast jadi pilihan. Dan bakal dikali begitu saja. Crusher pun harus hilang. Well, Dragon menunjukkan seorang Blast. Tapi Wesa Sajan. Kali ini gak save the day. Jatuh didapatkan. Dan bahkan miskomunikasi. Oh my god. Lopem dibuka tapi ditentang Samu Hate. Menyelamatkan Blast. Bukan menumbangkan tapi menyelamatkan Blast. Budi Bongsar. Yes, agak sedikit memaksakan dari tim Dewa. Mereka berusaha untuk memberikan semuanya di wombo-kombo yang mereka miliki. Tapi miss sedikit aja dengan timing yang kurang pas. Jadinya ya untung di RRQ. Sekarang mereka juga bebas dengan mendapatkan Lordnya. Tapi langsung dari meledak duar. Mendapatkan Lord dengan sangat baik dari Banana. Dengan hadirnya di sini dengan an Ivor and Ivanir. Mulai kabur aja. Mulai mencoba untuk melamatkan dirinya. Dan membiarkan dari Samo HT untuk tumbang. Mencoba untuk mengkontes. Nice try dari Altamis juga udah sempat lompat. Tapi ini dari RRQ mereka lebih sigap. Dengan 5 membernya di area Lord OG. Yes, betul banget Bude Monster. Mereka sigap dan bahkan gak ada yang bisa menculik terhadap seorang Blast. Ada Winter Truncheon, masih 90 detik. It's okay, tapi dia punya Immortality. Ada Immortality, tapi Altamis coba untuk melakukan clear minion di arah top lane. Meanwhile, di arah Batman, para miner team, Dewa Winter coba untuk melakukan satu buah gerakan. Di bagian yang tersekat, Alistar pada Blubber, di arah belakang, di arah Lord, tapi Lord Rafa telah dikeluarkan komit semua ke arah Banana. Tapi apa yang terjadi? Banana masih bertahan hidup. Banana masih survive, sedangkan para miner Dewa Winter gak ada yang punya damage sama sekali. Fenrir ke arah belakang, Lord sudah mulai masuk, dapetin satu buah poin tambahan. Crispy dapatkan, dan bahkan Duel Dragon yang baik karena seorang Blast.
Akhirnya, wombok-wombok cemerlang mereka datang dan bahkan satu buah air terjun pengantin membuat pesan tersyatan di depan sana. Dua hilang. Apakah ini menjadi comeback untuk tim Dewa United? Tersisa dua lagi. Taka NJ pun masih bertahan. Tapi para pemain dari tim Ararki mereka masih terlalu lama untuk kembali hidup ke Land of Damn di Mongsar. Yes, dan seharusnya ini akan berusaha sekuat tenaga dimaksimalkan oleh tim Dewa. Mereka gak mau membuang-buang waktu, tapi yang benar-benar dikeluarkan untuk menghentikan Altamis di saat ingin mencuri purple buff yang dimiliki oleh tim RRQ. Tempest Oldblade dikeluarkan, malah jepit di sini Tuntan dan akan menjadi dua kill karena Taka pun akan diculik juga, diberikan semuanya dan killing spree. Dewa tiba-tiba saja mem-wipe out tim RRQ, usaha yang terlalu memaksa dari tim RRQ. Dua membernya Jebun dan juga tadi Taka, dia mereka berusaha suka tenaga gitu buat menghentikan pergerakannya di area purple. Tapi damage dari tim Dewa itu gede banget. Sekarang malahan mereka yang mulai tertati-tati. Apakah ini akan menjadi titik comeback bagi tim Dewa? Karena oh, lihat ini Blaster juga terjadi mulai disegel. Tertangkap dan langsung aja. Tempest Oblade telah dikeluarkan. Dan bahkan Altamis Prince mendapatkan Blaster tadi. Komit yang bagus dan seorang sama hati Budi Monster, silakan. Yes, di area bottom lane itu Shock Mass Blast baru saja hidup dan mati kembali. Thrasher juga datang as well. Come, dilepet banananya hilang. Dan adanya Raven. Dewa tiba-tiba lagi dalam satu momen mereka masuk ke dalam base league tim RRQ. Violence yang tinggal seperempat HP gak akan bisa bertahan terlalu lama. Tiga member saja dari tim Dewa sekarang yang berada di area base league tim RRQ dipaksa untuk mundur. Mundur secara perlahan dengan puas mendapatkan dua inhibitor ditambah dengan Blast dan juga Banana yang lagi mencoba melawan defense. Dan lagi-lagi ini kayak Chow-nya itu, oh my god, ini yang harus diperhatikan. Chow cuma memandang ke area Blast, ya gak sih Choji? Iya, ngelihat dari seorang Violence ya, ya sorry, dari seorang Chow ya, seorang Chow sama HT. Lock benar-benar ditujukan pada Blast doang dan tadi sebenarnya udah dapat banget ya dari targetnya dan benar-benar berhasil menumbangkan seorang Blast dan itu bagus banget apalagi dengan item yang udah oke banget untuk dive in. Walaupun damage-nya tidak terlalu banyak dari seorang Chow-nya sama HT tapi seenggaknya sudah membuka opening untuk ada tim-tim Dewa dari player-player Dewa untuk menginisiasi dan juga memberi damage tambahan pada seorang Blast-nya. Cuma kalau di sini aku perhatiin pattern-nya adalah RRQ kayaknya kalau di late game agak-agak overcommit ya, di mana tadi sebenarnya kalau menurut aku yang pas Gia Dalor itu tadi kayaknya agak dipaksakan deh, dimana kayak pengen di end banget tadi yang membuat tiga player dari RRQ Senoras tumbang dan wipe out terjadi dilakukan sama Dewa dan membuat Dewa punya waktu lagi untuk bernapas lebih panjang, mempunyai tempo lagi untuk di keep up dan sekarang Lord sudah kembali datang lagi Budi Mongstar. Yes, dengan adanya Lord tapi RRQ gak bisa berfokus aja karena Lord. Ingat, hero dari Dewa itu cepat banget gerakannya, split push-nya cepat. Jadi ketika mereka terlalu berfokus terpada Lord, jangan lupa untuk menjaga laning-nya. Atasnya itu dia udah menyentuh area base milik tim RRQ. Apalagi ada dua super minion yang udah keluar ya. Lihat, nggak ada Xbox, ini nggak bakal team fight. Xbox-nya ditarik mundur, retreat didapatkan, nggak bakal ada team fight. Karena ketika Xbox-nya udah recall itu pertanda RRQ menyerahkan Lord kali ini ke Dewa United. Choji, silakan. Ya, mengingat Xbox punya last season itu yang membuat dia bakalan kuat banget untuk team fight ya kan, apalagi bisa memberikan damage dengan adanya sedikit imunitas dari Viraga Armor-nya yang membuat dia benar-benar efektif banget kalau lagi di team fight. Cuman karena balik lagi seperti aku bilang tadi ya, dua enhanced minion ditambah sekarang ada Lord, jadinya super enhanced minion yang sudah keluar di dua lane yang dimiliki sama RRQ Senna di top dan juga mid yang bakalan jadi PR banget untuk RRQ Senna karena udah mulai tebel banget. Silakan Bang Oji. Oke, kali ini mau coba masuk ke arah belakang. Rauf kali ini masih coba ditahan begitu saja. Tapi lihat Banana udah pecah dan masuk ke arah belakang. Immortality dan Banana sudah pecah. Tapi seorang sama hati membaikkan seorang Blaze. Tapi tidak berhasil mendapatkan apapun. One last hit, Banana still survive. Arataka masih coba untuk bertahan. Oh, tapi sekarang punya satu skill lagi sepertinya. RRQ Senna berhasil menangkukan defense yang baik. Bahkan Jekyll tertinggal. Masih bisa kabur dengan prosotan yang dia miliki. Permainan yang baik dari RRQ Senna. Dan menurut aku, terlalu dini untuk Samo Hatia melakukan paksa fight terhadap Blast. Dia harus nunggu momentum, dia harus sabar dan bahkan dengan kehilangan Samo Hatia, dengan gagalnya backline dari RRQ yang diambil, malah lihat Dewa United yang terpressure kali ini Budi Monster.
Iya, sekarang digas balik oleh tim RRQ setelah Dewa gagal dan di area tengah si Fenrir memakan Deadly Magic, lalu RRQ perlahan tapi pasti menghancurkan satu turret, bergerak lagi, berotasi ke area top lane. Mereka menggerogoti turret-turret yang tersisa dari tim Dewa, dan di area jungle sudah ada Crusher yang mencoba untuk mencari di mana Blaze berada atau siapa yang akan didapatkan oleh Crusher. RRQ pun ketika melihat Crusher ada di depan mata dengan adanya Detonas Welcome, semuanya langsung berhati-hati, gak ada yang mau menjadi korban atau dipisahin oleh Crusher. Jadi mereka sama-sama bermain hati-hati dari keduanya di titik ini, karena siapapun yang berhasil diculik, oh, untuk waktu hidupnya itu sangat-sangat lama. Dan ini udah jatuh 60 detik kayaknya. Pick off di menit seperti ini yang harus dihindari ya, Cuji. Iya, apalagi ngelihat dari Dewa ini kan ada Jekli lah, ada seorang Baras lah, ada Samohate yang menggunakan Cho lah. Ini kan udah pick off semua ya. Jadi kalau belum ada team fight dan terpick off begitu saja sih udah bakalan rugi banget sih resource-nya sih. Dari satu player yang tumbang aja itu udah rugi banget. Karena dengan satu player yang untung, makin besar lagi bagi tim lawan untuk memenangkan team fight. Apalagi kalau misalkan yang runtuh, kita ambil dari contohnya Banana. Banana hilang, itu otomatis kunci team fight-nya RRQ itu berkurang secara drastis gitu. Oke lah, masih ada Taka gitu, masih ada Taka. Cuman ingat, dari Dewa juga di sini kita lihat ada Crusher yang bisa men-silence. Bukan silence sih, sebenarnya menghilangkan seorang Taka walaupun hanya untuk beberapa detik. Bisa di-stun. Terus ada Jekli juga yang dimana dia mungkin tidak se-frontline expert gitu, tapi dia bisa memberikan damage yang sangat besar dengan nationality-nya walaupun daraknya gak terlalu dekat gitu loh sama tim RRQ Senna. Begitu Bude kalau dari aku. Yes, damage kagetan juga ya, tapi Detonas Welcome sudah dikeluarkan untuk memisahkan Banana dari kawanannya. RRQ di sisi lain mendapatkan Jekli. Ini pertukaran atau yang didapetin, yang dikunci itu gak sebanding, karena Jekli ditugaskan untuk memberikan damage kagetan, dan tanpa adanya Jekli kali ini Dewa harus bertahan. Crusher sudah ditumbangkan terlebih dahulu. Dua member dari tim Dewa sudah dipanis. Samohate datang terlambat kah dan mendapatkan Blast dengan Wave Breaker-nya. Tempest Blast juga muncul karena Blast, tapi Immortality menyelamatkan diri dari Blast. Blast tak bisa bertahan lagi dengan Smurf Surfil menuju ke area Blitz, ke area tengah. Sekarang Fenrir pun menjadi korban 3-1. RRQ masih bisa memegang kendali dari war barusan, Oji. Oke, tapi kali ini kayaknya gak bakal dikasih kesempatan untuk tim Dewa United. Kenapa? Karena udah ada Polpa menuju ke arah base. Bakal coba dihancurin ini inhibitor dari tim Dewa United. Bahkan Altamis sekalipun gak punya Tempest Oblast untuk defensif. Dan Lothar gue sangat bebas. Lihat, Altamis sudah terlihat berada di atas tembok. Bakal coba digigit begitu saja. Akan turun di depan. Dan bahkan lihat Bude, itu digigit doang. Belum ada short skill dari arah kill lainnya. Seperempat udah hilang Bude Monster. Dan Lothar terbuka dengan sangat jelas. Harusnya di momentum seperti ini, Lord kali ini untuk tim RRQ harusnya Bude Monster. Ya, tapi mereka kayaknya bakal nungguin Blast karena tanpa adanya Retri pasti sulit, apalagi ada Altamis yang bisa melompat-melompat terus Retri dengan cepat lalu kabur lagi. Jadi sama-sama menunggu sih timing dari kedua tim ini untuk melakukan Lord. Menit ke segini banyak banget pertimbangannya ya, Choji. Iya, apalagi ngelihat kill count sama-sama 22, tower sama-sama tinggal 1. Yang berbeda hanya di network, di mana RRQ lebih unggul sekitar kalau bisa dibilang 7.000 gold ya, dibandingkan dengan Dewa United yang membuat dia mungkin kalau misalkan dibilang di menit sekarang sih kayaknya harusnya udah full build semua ya, tapi tinggal masalah kayak penambahan potion atau mungkin nanti ada yang jual sepatu. Tapi kalau untuk Blast dan juga Altamis harus mempertahankan sepatunya agar retributionnya juga masih terasa sakit kalau menurut aku gitu. Iya. Ini mungkin harus kayak cari pick off dulu gak sih? Pick off dulu harusnya, kalau keluar di dalam luar itu begitu berbahaya. Khususnya RRQ, kalau mereka gak ngelakuin pick off sih bisa digerogotin perlahan. Tapi pasti dengan split push yang dimiliki oleh Dewa. Tengok, udah di push atasnya, sekarang Dewa mulai fokus ke area jungle-nya. Maju ke area depan, Crusher, Detonas Welcome ke arah siapa? Dan ternyata ke area Tata, Blast juga dengan bebas. Samohate waktunya juga matanya hanya kepada seorang Blast. Tapi Deadly Magic semuanya dikeluarkan untuk menghentikan pergerakan dari Samohate. Dan pada akhirnya sekarang Dewa kehilangan Samohate. Napas lagi untuk keduanya gak sih, Oji? Ya, lihat lagi-lagi dan lagi.
6 poin kill dari Samo HT. Ini bukan hal yang baik, walaupun dia 13 assist didapatkan, tapi Samo HT gak bisa terlalu dive in seperti itu karena tidak ada source kill yang dikeluarkan dengan cukup maksimal dari tim Dewa United. Ini tandanya Lord bakal free banget untuk tim Maraki, tapi ternyata kerasa bakal menjadi pilihan, bakal dipaksa menuju ke arah belakang. Blast dari bila, tapi siapa didapatkan Atamis. What are you doing? Atamis berhasil ditumpahkan dan langsung ke Winston Fajar. PBT tiga harus hilang. Ini bencana. Ini harusnya perpoin dari Maraki Sena bisa mengamankan posisinya. Langsung clear minion dengan satu gerobak di TP dengan ada seorang kubat, tapi ternyata dia di depan sana membuka bisa dampakan. Benar sekali. What a epic comeback from Maraki Sena. Maraki Sena. Miskalkulasi dari awal, tapi tiba-tiba dari mid lane langsung aja nathan damage yang gede. Itu dia. Banget. Wow. Dan ini itu dia. Penetrasinya 100% dari Nathan dan gila. Pada akhirnya 2-1, kemenangan yang begitu dramatis ya Choji ya.